Halo guys, hari ini kita akan review Urbano 2.0. Nah, Urbano 2.0 ini keluaran tahun 2023. Ini ada spesies baru dari Urbano yang tadinya Urbano 3, Urbano 5. Nah, sekarang Urbano 2.0. Untuk harganya ya di bawah Urbano 2 dan Urbano 3 dan 5 ya tentunya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh ya, ini ready stock di Rodaling Pesanggrahan ya. Rodaling Pesanggrahan. Ya, oke. Yuk kita lihat dari dekat spesifikasi dari Urbano 2.0 ini. Untuk komponen dia pakai Shimano 7 speed ya. Shimano 7 speed. Ini juga sudah disc brake depan belakang. Untuk ukuran bannya 20 kali. Sebentar saya cek. 20 kali 175. Nah, ini rangkanya alloy Urbano 2.0 sudah SNI juga. Ya, ini bentuk dari Urbano 2.0. Nah, ini saddle-nya. Ini seat box-nya Urbano 2.0. Nah, ini polygon. Depan belakang disc brake QR, depan belakang QR juga disc brake. Nah, ini lipatannya. Nah, ini untuk posisi dari depan, posisi depannya ini brake lever, ini shifternya. Hanya 3.100.000 sebelum harga berubah. Ya, mudah-mudahan tahun depan nggak ada kenaikan. Sekarang Urbano 2.0. Ini depannya bisa pakai front back, nanti dikasih adaptor dulu ya. Include bell. Nah, dia juga udah pakai magnet, jadi pas ngelipet nanti nggak goyang, biar tetap stabil. Urbano sekali lagi bisa didapatkan di Rodaling Pesanggrahan. Oke, untuk teman-teman yang mau silakan di kepoin di Rodaling Pesanggrahan ya. Urbano 2.0, depan belakang disc brake. Untuk ini pakai Shimano. Oke, teman-teman, itu aja. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Nah, ini pedalnya. Pedalnya bisa dilipat ya. Ini buka. Nah, cara ngelipatnya ditekan aja. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Warnanya merah maron, cakep banget. Oke, teman-teman, itu aja. Jangan lupa subscribe ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih.